Jadi aku pernah ditantang sama Erik waktu itu. Hey gangs, back to my TV and welcome to my new video. New X. Jadi spesial malam ini tamu yang didatangkan dari jauh. Dimana tamu ini adalah tamu spesial yang ini kalau bisa dibilang made in Jogja City. Oh gokil nggak? Sesuai dengan judulnya kalian pasti udah pada tahu, terutama buat para Kamtis family di seluruh penjuru dunia. Sesuai dengan judul yang udah kalian lihat, please welcome tamu malam ini yang spesial banget gue datangkan buat kalian semua. Ya sebenarnya tamu kali ini kebetulan pas beliau ada manggung di Jakarta bareng dengan Sukamti, dan ya seperti biasa langsung aja gue tarik untuk dimintain ya secara paksa datang ke tempat gue buat kita ngonten bareng. So, siapakah dia? Check this out. Ini dia beliau, tamu spesial malam ini. Tepuk tangan. Yeay. Gilang Lisius. Gilang Ngers. Kerabat Gilang. Keluarga Gilang ya. Bukan keluarga Cemara. Bukan, udah enggak. Yeah, yeah. Sukamti family ya saya. Ngomong ini jam berapa ini ya? Ini kita ngonten jam 1:30 malam. Gokil, cuman ada di sini. Ngobrolnya lama. Episode ya. Ini khusus kontennya tidur. Konten turu ya, ngerti turu lah. Malam diculik sama Gilang loh, 1:30 malam. Kalian harus lihat Mas Tony membagikan ada 5 lagu yang dimana itu album baru yang udah Mas Tony isi di situ di lagu albumnya Enos County. Itu menurutku iconic dan ini beda banget dengan yang sebelumnya karena lebih modern ya menurutku ya, dan juga ini lebih susah karena lebih ya, sok modern ya, lebih susah karena yang main Mas Tony. Yang pertama kalau nggak salah Rock Evolution ya. itu tuh bagian interlude-nya gimana Mas? Bentar, saya ingat-ingat dulu ya. Oke. Okay. Hampir 2 tahun loh enggak manggung. Bentar. Kok enggak bunyi ya? Tak tok enggak ada suaranya. Itu kekurangan pertama. Maaf. Kekurangan pertama. Oh, wow, iya. Anda memakai saya belum pakai ini. Oh iya. Kan Mas Tony pakai Aerio ya. Aerio made in Jogja. Kalau saya pakai Wave. Tapi walaupun kita beda brand tapi tetap satu ya. Anda juga boleh pakai. Yang penting enggak produk lokal. Iya, produk. Ini Indonesia kan? Bukan, luar negeri. Aduh. Silakan mainkan Mr. Tony. Sangat gampang bukan? Wow, saya mau membagikan lesson ini, kita belajar bersama-sama dan mencari kekurangan drum ini. Oke, okay, ini belum kelihatan kekurangannya ya? Belum kelihatan. Oke, okay, berarti Mas Tony harus membagikan part di bagian tengahnya. Itu rumit. Itu rumit loh. Sebenarnya tuh rumitnya dirumit-rumitin sebenarnya. Sebenarnya nggak rumit ya? Lebih rumit ini hidup saya sebenarnya. Ini mas semua juga rumit ya? Gitu, di interlude-nya mungkin. Iya, kalau song-nya ya gampang lah, kalian tinggal dengerin beat-nya juga pasti udah kayak gitu ya, udah tadi kebayang ya. Intronya juga ya, cuman gitu-gitu aja kok aku tuh. Terus mesti merendah kok. Nggak kayak ini loh. Nggak. Salah itu. Si, mas, pelannya lah, oh, ini iya. Angel iku. Single stroke loh. Tapi kan single stroke tapi karena ada perpaduan antara kaki sama tangan mas. Iya. Itu yang bikin kan? Linear. Oh linear. Oh iya linear, oh, itu. Iya, kalau bahasa milenialnya itu linear. Jadi emang tangan dan kaki itu nggak berjalan bersamaan mas. Iya. Makanya mereka pisah karena tidak berjalan bersamaan. Karena belum dinikahkan. Satu di atas. Oh itu pelannya kayak gitu. Mm-hmm. Pelannya jadi cuma masih rancu aku ya.
hatiku soalnya angel ya mas. Kamu merendah. Enggak, tolong enggak. Biasanya enggak bisa gitu. Jadi ya kalau plannya ya cuman variasinya kemana aja sih bebas sih. Tapi kalau live Mas Tony mesti enggak kayak gini, enggak diplek cuman kayak gini, mesti ada nakal-nakalnya. Nakal-nakalnya ya paling paling gitu-gitu aja sih. Paling gitu-gitu aja mah gue. Soalnya nakalnya di dunia nyata. Bercanda ya. Bercanda. Oh, itu bagian interlude-nya. Nah, mas, endingnya itu aku lihat di lagu ini ada kayak breakdown-breakdown-nya. Oh. Jarang banget End of Scum itu ada breakdown-breakdown-nya. Gini, kayaknya. Breakdown. Oh, breakdown. itu breakdown-nya cuma... cuma gitu aja. Sekarang kita move ke lagu kedua. Lagu kedua? Oke, okay, lagu kedua ada lagunya End of Scum yang ya pakai bahasa Inggris juga. apa judulnya yaitu We Are Fine. Itu gimana mas We Are Fine? Padahal nih gitu, padahal. Oh enggak. Enggak. Oh, tapi ada lagunya apa namanya? Lagunya End of Scum yang yakin ya? Yakin. Oke, nanti kita itu belum. Aku malah enggak bisa mainin beat itu pakai double pedal. Kayak itu pasti nanti bingung kalau pakai double. Oh. Pasti enaknya kaki kok enggak bolong kan kamu? Enggak aman. Itu pedalnya ramah lingkungan. Oh, ramah lingkungan. Ya, jadi aman, bisa dipastikan aman sekali ya. Ini ya, apa? Go green. Oke. Sebenarnya lagu itu banyak sih jebakan, bukan jebakan apa ya? Hal-hal yang eksperimen baru tuh kayak intronya itu juga beatnya kan dirubah-rubah tuh. Mungkin kamu lebih tahu istilahnya apa ya? Apa per 8 per 16-nya itu di seperti 32. Per 32 Oki Fadlan dong. Oki Fadlan. ini sticknya Oki Fadlan loh. Oh iya. Ini promosi aku loh, malah promosi loh. Iya Ki. Oh. Nah, ini bukti kalau kita enggak ini ya. Enggak skrip ya, karena aku enggak bawa stick. Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, jadi aku padahal mau sticknya. Kan niatnya curhat tadi ke sini. Nah, pas interlude, Mas. Pas interlude. Itu masih biasa lah. Malah intronya yang benar-benar berubah kan. Oke. Itu bagian interlude-nya, breakdown interlude-nya. Oh, itu bagian breakdown interlude-nya. Hmm. Pas lead gitar itu sih. Oke. Itu lagu kedua. Oke, sekarang kita move ke lagu ketiga. Lagu yang sering di request drummer biasanya. Kenapa? Ya mungkin karena bagian tengahnya ada sok solonya. Oke. Sama beatnya kan steady tuh, kenceng. Tapi saya mas, masalah solo itu identik dengan Don For Life. Iya. Solo pala. Oh, itu bagian solonya gimana maksudnya, Mas? Langsung ke situ, langsung ke bagian itu. Enggak apa-apa, pas bagian itu. Sebenarnya ada cerita unik sih. Kenapa? Di bagian beat-nya. Kenapa, Mas? Bagian beat song sih.
bagian beat song itu jadi aku pernah ditantang sama Eric waktu itu. Aku ngejam lagu itu terus dia, oh itu belum pernah dipakai tuh beatnya. Jadi langsung nanti belum pernah dipakai. Kalau bisa nanti aku kasih ini gratis diving license. Saat itu kan kita mau ke Papua. Oh iya. Ya udah akhirnya aku ulik tuh. Dapat take lancar, akhirnya dapat diving license. Oh, jadi kayak terchallenge ya. Mas Tony terchallenge. Diving license. Bukan. Aduh. Nyelam okay. Kartu buat nyelam. Itu gimana itu? Itu kan temponya nggak tahu, ini nggak ada temponya sih ya. Kalau intronya tuh punk standar lah. Terus songnya kalau dilambatin sangat cepat. Yang bikin susah berarti karena temponya dicepetin ya mas ya? Iya, sebenarnya kan beatnya tuh gampang gitu, cuman ya karena harus apa ya steady apalagi mainnya kan sukamti pakai metronom kan, pakai sequencer kan, jadi nggak boleh turun. Semua lagu. Gila. Terus pas bagian solonya gitu ya mas? Iki koyone nek kon ngalonke angel ya Mas koyone ya. Heeh. Susah. Oh, iya. Nanti gampang caranya. Di YouTube kalian tinggal speednya diturunin. Iya. Jadi jadi enggak nyesain editornya. Oke, okay, itu lagu ketiga. Sekarang kita move ke lagu keempat. Lagu keempat adalah lagu Yakin. Aku ki seneng banget Mas sama lagu Yakin. Itu gimana Mas lagu Yakin tuh? Itu kan lagi Yakin tuh intronya. Kan. Digini. Gitu sepanjang lagu cuman gitu. Oh wow. Gede. Tapi aku seneng banget Mas asli. Wow, goks. Dan itu lagu cuman pendek cuman 2 menit. 2 menit tok ya. Itu lagu. Sekarang kan kita breakdown lagu terakhir, lagu kelima. Refnya kuda besi itu kan. Kalau refnya ya standar aja. Gitu. Standar sih. Paling kan uniknya cuma intronya. Oke, itu harus di breakdown gitu Mas. Yang tempo aslinya gimana tempo aslinya? Coba kita pelankan itu tadi ya, karena itu rumit sekali. Susah ini dipelanin. Oh gitu. Biasa aja, single stroke aja sih. Iya, tapi itu susah. Gitu. Kalau susah dipelanin di TV-mu, di YouTube-mu. Di YouTube speed-nya. Kamu save dulu video ini dan kamu turunkan speed-nya diturunkan biar enggak nyusahin editornya sekali lagi. Berarti itu basic-nya kayak gitu, Mas. Lagu ini yang spesial di bagian intronya. Intro, terus ada ya bagian interlude-nya juga itu pakai dual pedal itu. Gimana itu? Coba. Biasa aja itulah. Biasa aja. Gimana itu? Cuman karena mungkin lagunya Sukamti dulu nggak jarang yang pakai double pedal, jadi Kamtis yang wah baru gitu padahal ya cuman aja. Nah, sekarang seneng yang pakai gini. Dijamin grupisnya banyak. Hah? Seneng dengan grupis apa sih? Nah, kayaknya aku mulai menemukan kekurangan dari drum elektrik. Apa? Ya, selain kelebihan-kelebihan yang sudah kamu sebutkan di video-video. Iya. Tolong jelaskan kekurangannya X ini apa. Ternyata dia punya
suatu kekurangan yang cukup fatal. Wow, signifikan. Signifikan. Berbahaya. Berbahaya, efektif, efisien, dan ekonomis. Wow. Wah, ekonomisnya benar ya. Ya bener tolong, ya. Tolong kasih ini dong, kasih. Manual. Iya, iya, iya. Akhirnya saya menemukan kekurangannya, fatal. Apa kekurangan dari drama ini? Tolong sebutkan. Drama ini ada mempunyai satu kekurangan. Kekurangannya adalah saya belum punya. Itu sangat kurang sekali. Kurang itu. Kurs ya, kurs. Tapi oke, Mas Tony mau drama ini. Iya, mau dengan satu syarat. Apa itu? Kita bikin video, kita main bareng salah satu lagunya Endah Sukamti. Masih dirahasiakan lagunya apa? Deal? Deal dulu. Deal ya? Deal. Oke, jangan pakai Endo ya? Enggak. Deal. Endo. Itu kesukaannya masih saya. Dua capul. No, radikat lo ya. Radikat lo. Oke. Udah deal ya Mas ya. Sekali lagi salaman deal ya. Deal. Mau. Oke. Mau drum ini ya? Oke, okay, deal. Tunggu kolaborasi kita berdua di next episode bersama Mas Tony Sukamti. Yes. Tepuk tangan. Mas Tony, terima kasih banyak. Sama-sama, Gilang. Terima kasih. Aku yang harusnya terima kasih. Aku terima kasih loh, Mas. Kan kamu udah ngasih aku no X nih. Ini saya bawa pulang. Jangan. Aku nanti pakai apa? Aku punya ini tok deh. Bukannya punya apa? Ayo etak-etak pura-pura. Oh, iya. Ya. Iya. Terima kasih buat Kota Mustia. Terima kasih Masku Jojor dari Jogja. Wow, gokil ya. End of Julia yo. Juliet and end of Julia, Eki Edon for life. End of Juliet. Oh iya, end of Julia. Oke, terima kasih banyak malam ini banget ya. Gila, tempatku kedatangan musisi-musisi gokil. Gila ini terhormat banget tuh Mas. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sami-sami. Terima kasih atas saya udah boleh dibawa pulang ini ya. Enggak apa-apa, nanti aku dengan entar lagi. Terima kasih untuk Mas Tony dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Pokoknya satu pesanku, jangan lupa kalian buat subscribe karena aku tahu banyak banget dari kalian ini cuma mampir nonton ya kan, cuma lihat dari beranda, lihat sebentar. Atau bahkan yang ironinya lagi, kalian sering nonton video cuman kalian gak subscribe. Itu sangat-sangat membantu. Subscribe itu gratis loh. Ayo, masuk. Sedih aku. Capek loh datengin artis dari Jogja kesini. Wah, gampang apa? Gampang. Bayarannya mahal banget. Artis tau gak singkatannya? Apa? Ada rumah tidur studio. Iya bener. Oke, terima kasih banyak buat Nasko. Terima kasih buat yang udah nonton tayangan ini. Dan satu pesan lagi, terima kasih buat kalian yang udah pada komen di bawah. Tapi boleh minta tolong kalau komennya jangan pakai emot, karena itu bisa bikin gak trending. Oh iya, jadi komen gak apa-apa, komen aja hahaha, kasih semangat atau apa. Itu sangat-sangat udah appreciate banget. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di next episode. Jangan lupa kalian buat like videonya jika kalian suka. Kalau gak suka, dislike juga gak apa-apa. Monggo, nggak apa-apa. Aku sih bebas mas, nggak apa-apa. Monggo, bebas. Komen di bawah kira-kira next konten kalian mau ngapain. Minta Mas Gilang harus gini. Atau bisa DM ke Instagram gue. Dan oke, sampai jumpa lagi di next episode. Dan God bless you. Selamat malam, karena ini bikin video malam.